kita tahu bilang. Nah, kalau orang dunia itu takut sama setan, ngomong apa? Badanyang kulo. Permisi setan gitu lah. Kalau kita orang percaya ngapain permisi tengking dalam itu? Amin. Nah, jadi saya dalam melayani pelepasan, jangan sekali-sekali saudara tutup mata tapi buka mata, dan jangan terpengaruh manifestasi yang ada. Dan saudara dalam melayani pelepasan harus menguji setiap roh. Karena apa? Waktu kita melayani pelepasan, setan akan menjebak kita, yaitu dalam suatu dimensi, namanya dimensi alam maya, alam gaib. Misalnya ini, kita melayani pelepasan. Untuk contoh, mari, Pak Stanley, ini teman saya ini, ayo. Lukas, sini ke depan, Lukas. Nah, ini kawan saya. Kepalanya mulus. Ini tandanya orang yang diberkati. Begitu minyak urapan datang tanpa tersandar. Langsung mengalir. Nah, ini misalnya melayani pelepasan. Ini juga melayani pelepasan. Yesus gini. Jangan begitu gini. Sing untuk ini mana? Ya Pak Jenny, sini Pak Jenny. Wah. Nah, setelah itu, mari Bu Jenny juga sini. Nah, Bu Jenny, yuk ke depan ya. Tidak apa-apa, untuk contoh. Pak Ibu aja, tidak apa-apa. Misalnya, waktu kita melayani pelepasan, misalnya dilayani pelepasan ini, siapa ya? Ah, ini kawan saya. Misalnya gini, ya, gini loh, gini loh. Gini loh. Nah. Setan itu akan menjebak di alamnya alam gaib. Ini nanti bisa lihat anjing, ini bisa lihat ular, ini bisa lihat kodok, yang benar sih mana? Gimana sih? Mari. Satu tim ada 5 orang, penglihatannya bisa beda-beda semua. Itu disebut dijebak di alam maya. Jadi kalau melayani pelepasan harus menguji setiap penglihatan itu dari Tuhan atau bukan. Bahkan ini nanti lihat kodok, ini lihat kadal, lihat pocongan, ini lihat boneka, nanti lihat kuda lumping ya, bingung, sing bener sing mana? Benar-benar. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya sudah sering melayani pelepasan. Jadi sikap kita bagaimana waktu melayani pelepasan? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kita tengking dulu. Kalau itu segala setan, keluar. Setiap penglihatan, kita tengking dulu. Ini dari Tuhan atau bukan? Nah, kalau dari Tuhan, itu kelihatan jelas sekali ya. Nah, bedanya karunia penglihatan dengan indera keenam itu ada bedanya. Nanti lain waktu tak jelaskan tentang indera keenam dan indera ketujuh ya. Kok ada indera keenam, ada indera ketujuh, tapi tahun depan. Nah, saudara, tak jelaskan dulu. Kalau indera keenam dari kuasa setan itu digunakan setiap waktu bisa. Kalau mau langsung lihat. Tapi kalau karunia penglihatan dari Tuhan, kalau Tuhan ngasih petunjuk baru tahu. Kalau Tuhan tidak kasih, juga tidak tahu. Terus terang, ada jimat di depan saya gini. Tuhan tidak memberikan saya penglihatan, tidak tahu. Tapi kalau Tuhan kasih saya karunia penglihatan, Tuhan berikan saya penglihatan, karunia roh bekerja. Jimat disimpan di dalam tanah, saya tahu. Karena Tuhan beri saya tahu. Tapi tidak bisa digunakan seenak kita. Kalau kita ingin langsung dapat, tidak ada. Itu seturut ganda Allah. Kalau indera keenam dari setan lain, saya katakan kepekaan mendengar suara Tuhan bukan indera keenam, tak beritahu. Tapi saya nyebutnya disebut indera ketujuh. Loh kok saya nyebut indera ketujuh siapa? Aku sendiri. Kenapa? Tujuh adalah angka sempurna.
Indra keenam dikatakan alam nyata dan alam gaib. Padahal kalau kita berdoa itu menerobos alam gaib, menembus alam gaib, doa peperangan sampai menembus ke surga. Betul enggak? Ada satu alam lagi, itu apa ya? Surga. Jadi kepekaan mendengar suara Tuhan itu bukan indra keenam, tapi indra ke yang nyebut siapa? Daud sendiri, gitu kan? Karena apa? Kalau saya melayani pelepasan, orang yang ngomong, saya itu punya indra keenam. Saya juga ngomong, aku punya indra ketujuh. Apa kuyurang itu? Apa itu? Nah, kamu akan tahu kalau kamu bertobat. Itu darah. Nah, beda. Jadi kalau kita bicara tentang indra keenam, itu selalu berhubungan dengan alam nyata dan alam setan. Angka enam bicara tentang antikris. Angka 66, gitu ya, angka manusia. Beda, saudara. Ya, jangan tahun depan, tapi beda ya. Nah, pada waktu Tuhan memberikan saya penglihatan, saya lihat. Tapi perlu saudara tahu, setiap penglihatan harus diuji. Ini dari Tuhan atau bukan? Karena apa? Kok dibuat konsentrasi, supaya apa? Konsentrasi dalam pelayanan, pelepasan, supaya satu tim konsentrasinya pecah, ribut masalah penglihatan. Jadi supaya konsentrasi tim pecah. Karunia penglihatan itu penting sekali juga.